sobat gue, salam jumpa dengan kita nih. Kita iseng-iseng mau ganti kabel shifter PAX Gen 2 ini. Pertama-tama buka dulu. Buka Pak, ini ujungnya sini. Buka pelan-pelan. Mau iseng-iseng di rumah, tapi hati-hati. Copot sudah, lepas. Nah, dia. Udahlah, nah, ini copot bautnya. Ini copot baut yang ini. Sudah. Kemudian ini harusnya lepas ini. Biasanya udah lepas, biasanya kok susah amat tuh, Ben. Itu dia. Ini nyangkut di depan ini. Lepasin, keluarin ke depan atau belakang ini coba. Tuh keluar tuh. Nah itu dia. Udah buat tadi sudah pelan-pelan. Ini dia. Pelan-pelan aja. Tuh perhatikan baik-baik. Ini jalurnya ini dari sini. Nah kemudian ke atas dulu. Belokin ke sini, lepasin ini. Susah kadang-kadang. Kaku kabelnya. Nah, masukin sini. Dia. Masukin, tarik. Nah, itu dia masuk. Ah, sip. Kemudian pasang lagi, perhatikan ujungnya. Ini ada celah di sini, ada celah tuh. Nah, celah ini ke sini. Pelan-pelan atau udah masuk. Kemudian pasang bautnya lagi. Pertama yang ini buat pegangan dulu. Nah ini dia, masuk di sini dulu biar nggak rontok. Dulu lagi antri-antrinya mas, wah susah banget pasang gini, nggak diterima karena ribet, karena antri banget, begal-begal sepeda lagi pertama-pertama COVID itu. Ya, kalau sekarang udah pada longgar ya, iseng-iseng bikin tutorial. Masukin. Nah, tinggal tutupnya ini. Masukin kayak tadi sama. Celahnya ini, celah ini, celahnya ini. Nah, itu dia. Oke, sudah jadi dia. Terima kasih. Jadinya. Ini sebelah kiri. Nah, itu dia. Coba ini naik masuk, naik. Ah, ini dia turun. Nah, itu dia. Naik turun. Ya, dah, naik. Ah, turun. Naik turun. Oke. Okay.